Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya dari Siti Felek. Di video kali ini saya mau persembahkan satu buah mobil. Mobil ini mobil Toyota Agya, guys ya. Dia ganti pelek ring 15 NK RF F1 dengan lebar 6,5 inci, guys. Dengan ukuran ban 1955. 15. Let's go, kita lihat pemasangan roda belakang kiri. Okay, guys, kita ke depan lagi. Okay. 6,5 inci ya. Oh, ini jelek korinya, guys. Jelek standar ring 14. Okay, kita buka dulu. Ini 6,5 inci, guys. Ini 6,5 inci ya, ring 15 NK FF F1. Oh, kita lihat pemasangan roda depan. Oke, kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini, terima kasih banyak ya. Yang belum mendukung, silahkan didukung dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga tombol lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, guys. Oke, kita lihat pemasangannya. Mantap, Toyota Agya pakai ring 15 dengan lebar 6,5 inci. Oke, kita kasih kencan dulu buat kita. Nah, ikuti terus dulunya sampai akhir pemasangannya, dan kita lihat hasilnya bagaimana tampilannya mobil Agya ini pakai pelek ring 15 dengan lebar 6,5 inci ya. Oke, kita lihat lagi pemekaran pelek oringnya. Pelek oring ini ring 5, apa ring 14 ya. Dengan ban 1756514. Oke, kita lihat pemasangan roda belakang kanan. Jadi ini lebarnya, guys, rata ya, 6,5 inci dengan ukuran ban 1955015. Oke. Kita kasih kencan dulu bautnya, guys. Oke, okay, guys, seperti inilah hasilnya ya. Setelah pemasangan sudah selesai, bagaimana tampilannya, guys? Silahkan komennya di kolom komentar. Oke, okay, teman-teman, segitu saja dulu videonya. Nanti kita lanjut ke video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.